buat kalian yang suka kuliner ya, terutama anak muda ya, di daerah selatan tuh nggak ada yang kayak bakmi jaya seperti ini. Tempatnya cozy. Bounce. Halo guys, kali ini kita coba kepoin yuk. Sebuah kedai bakmi di wilayah Jakarta Selatan. Pemiliknya memberi nama kedainya Bakmi Bliss. Kenapa ya diberi nama Bakmi Bliss? Kata pemiliknya sih, nama tersebut diambil saat awal buka usaha bakmi ini. Yang artinya merupakan berkah dari Yang Maha Kuasa. Itulah arti dari Bliss. Oh, alhamdulillah setiap hari adalah rezeki. Awalnya sebelum di sini 20 tahun, tapi kan karena COVID kan tutup, terus kita pindah, dapat tempat di sini. Ini kita teruskan yang lama, jadi ini udah 21 tahun lah. Dari tahun 2000. Ada beberapa cabang lah, tapi sekarang tinggal 2 di Rawamangun. Satu, ya, sama di sini, Setia Budi. Jadi kalau bakmi itu sebenarnya, kalau Chinese food kan di depannya bilang bakmi bukan cuma bakmi. Semua masakan ada, kangkung, kangkung hot plate misalnya, terus ikan asam manis, tahu tausi, ayam goreng mentega, nasi goreng, capcay, banyak macamnya. Kira-kira ada 50 menu lah di sini. Yang famous tuh bakmi ya, bakminya itu kan berbagai rasa, ada seafood, ada ayam, ya, tapi dia beda. Kalau orang tuh bakminya pakai cesim ya, kalau di sini pakai kucai. Jadi agak berbeda dan disukai. Tapi yang lain juga ini kok, yang lain juga orang suka juga gitu. Kalau dulunya tuh kan lokal, tapi sekarang karena sudah posisi kita tuh kan dekat apartemen yang banyak orang asingnya, mereka sudah semakin sering datang kemari. Berbagai lah, ada Jepang, ada Jerman, ada Amerika. Mereka menyukai masakan sini. Katanya cozy tempatnya, harganya murah, terus bersih. Dan makanan kita segar ya, tiap hari habis. Nanti kamu cobain. Bukanya dari jam 11 siang sampai jam 11 malam. Jadi di sini bisa buat keluarga juga, terkadang pasangan atau grup-grup olahraga suka mampir di sini, anak-anak muda yang habis main badminton tuh banyak. Malam minggu nih rame di sini, Mak. Weekend. Halo Mas, selamat malam. Iya, lagi pesen menu bakmi bles nih ya. Iya. Dengan Mas siapa ya? Lutfi. Mas Lutfi, udah sering mampir di sini, Mas? Baru ini. Terima kasih. Oh, baru ini. Iya. Mau lagi pesan menu apa nih kira-kira? Tadi nasi goreng sosis. Sosis ya. Menurut Mas nih, di bakmi bles nih gimana nih? Dari nuansanya atau apanya gitu? Oh, tempatnya sih kayak asik. Asik ya? Sering nongkrong di sini ya? Lumayan. Abis kegiatan apa nih, Mas? Abis bulu tangkis. Abis bulu tangkis kumpul ya sama temen ya, makan-makan di sini ya? Ya, oke, thank you ya, Mas ya. Jadi gini, kan sejak COVID itu, kalau kita makan di satu ruangan kayak restoran yang tertutup, menurut mereka itu sirkulasinya kurang baik ya. Nah, ini tempat kita nih, coba kamu coba deh. Tempat kita ini terbuka ya, semi outdoor, tapi outdoor juga ada di luar. Yang langsung nggak ada atapnya itu, atau pohonan. Jadi itu alasan customer domestik dan customer luar itu memilih tempat ini, selain cozy ya, bersih, murah harganya, makanannya seger, dan di lidah katanya pas. Bali atau puncak juga, puncak kata orang, kalau kita keluar dari sana itu kan kita posisi kita tinggi ya, jadi kayak di puncak juga. Mampir nih ke bakmi bles ya? Iya. Sering Mas kesini Mas? Udah dua kali. Kira-kira menurut Mas nih, kan udah pernah makan bakmi bles nih ya, senengnya menu favorit apa nih di sini nih? Nasi goreng aja. Biasanya sih ya, kalau party kan itu skopnya besar. Di sini misalnya kayak kemarin bulan habis lebaran kan suka orang buka bersama. Waktu bulan puasa kan suka buka bersama ya. Nah, mereka booking tempat ini, kita sediakan.
Nah, setelah lebaran kan biasa ada apa istilahnya kalau buka setelah lebaran? Ya, silaturahmi. Mereka ini beramai-ramai booking tempat di sini sebelum PPKM ya, sebelum PPKM. Sebenarnya kalau dari segi masakan nggak ada kendala, tapi karena pemerintah membuat pembatasan-pembatasan, tidak boleh dine-in, sempat ada ya tuh di level 4 ya waktu itu. Kita memang agak berkurang ya omsetnya, karena orang pesan online tuh kan tidak seenak kalau langsung. Yang lebih suka tuh customer kita tuh lebih suka kalau makan di tempat. Iya, masih panas-panas ya. Nah, jadi agak merosot memang, tapi sekarang kan sudah longgar ya. Jadi kasih perpanjangan waktu sampai 1 jam ya, udah kembali lagi normal. Sekarang udah bisa ya dari makan di tempat ya. Ya, udah bisa. Tapi tetap saja prokes. Iya. Karena kan situasi kita tidak tahu ya virus itu ada di mana dan kapan. Selama dine-in kurang lebih kira-kira untuk satu meja itu maksimal kapasitas berapa orang? 50%. Jadi kalau mejanya 4 hanya boleh 2. Ya, untuk yang kapasitas 4 ya, kalau yang 6 hanya boleh 3. Gitu. Jadi dikurangin 50%. Kalian yang suka kuliner ya, terutama anak muda ya, di daerah selatan tuh nggak ada yang kayak bakmi blast seperti ini. Tempatnya cozy, harganya murah ya, makannya segar dan banyak macam makanannya. Kamu nggak akan bosan, pilih hari ini dan besok ganti lagi, besok ganti lagi. Dan ini pastinya tidak mengecewakan. Oke. Okay.